Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga anak-anak, ayah, dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Hap, before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat anak-anak, Bunda punya nyanyian. Tahu lagunya Naik Kereta Api? Ya, sudah Bunda ubah liriknya ya. Mari anak-anak ikuti. 1, 2, 3. Belajar saat puasa, semangat. Siapa sudah siap? Tetap fokus saat belajar. Banyak pahala dan keberkahan. Ayo siapkan buku IPA. Belajar IPA sungguh menyenangkan. Bagaimana anak-anak sudah tambah semangatnya? Mari anak-anakku, sekarang kita buka buku IPA. Kemudian anak-anak bisa melihat materi berikut ini. Hari ini kita akan belajar IPA tema 9 subtema 3, yaitu tentang pengelompokan zat tunggal dan zat campuran. Apa yang akan kita pelajari hari ini, Bunda? Yang pertama, kita akan belajar mengelompokkan zat tunggal ke dalam unsur dan senyawa. Yang kedua, mengidentifikasi campuran homogen dan campuran heterogen. Yang ketiga, menentukan cara pemisahan campuran. Pertama, kita belajar pengelompokkan zat tunggal ke dalam unsur dan senyawa. Yuk kita ingat dulu. Unsur merupakan zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen, nitrogen, dan perak. Jika senyawa adalah merupakan zat tunggal yang terdiri atas dua unsur atau lebih. Contohnya air atau H2O di mana terdapat hidrogen dan oksigen. Kemudian garam yaitu NaCl, yaitu gabungan antara natrium dan klorida. Coba kita perhatikan di bawah ini. Berikut adalah nama-nama benda yang termasuk unsur dan senyawa. Ada emas, garam dapur, air, air kelapa, madu murni, asam cuka, oksigen, gula pasir, perak, hidrogen, belerang, dan karbon dioksida. Mari kita kelompokkan ke dalam unsur atau senyawa. Yang termasuk unsur yaitu emas, oksigen, perak, belerang, dan hidrogen. Dan yang masuk ke senyawa adalah air, garam dapur, karbon dioksida, asam cuka, dan madu murni. Dua, mengidentifikasi campuran homogen dan campuran heterogen. Coba mari kita ingat. Campuran homogen adalah zat-zat yang membentuknya terlarut semua secara merata dan tidak menimbulkan endapan. Contohnya adalah air sirup. Sedangkan campuran heterogen adalah zat-zat yang tidak terlarut secara merata sehingga terdapat endapan. Contohnya adalah air kopi. Yuk kita perhatikan. Campuran di bawah ini yang termasuk ke homogen ataupun heterogen. Yang pertama, kita ada campuran air dengan gula pasir. Campuran ini termasuk ke dalam campuran homogen. Yang kedua, ada campuran air dengan tanah pasir.
di mana campuran ini masuk ke dalam campuran heterogen. Kemudian yang ketiga ada campuran air dengan air sirup jeruk, termasuk ke dalam campuran homogen. Kemudian ada campuran air selokan dengan batu kerikil, termasuk ke dalam campuran heterogen. Dan yang terakhir ada campuran air dengan garam, masuk ke dalam campuran homogen. Yang ketiga, kita belajar menentukan cara pemisahan campuran. Cara memisahkan campuran ada beberapa. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Yang kedua, ada dekantasi. Metode ini pemisahan antara zat padat dan zat cair, di mana ukuran zat padatnya cukup besar. Yang ketiga ada sentrifugasi, pemisahan campuran zat padat dan zat cair berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara memutar campuran tersebut pada suatu piringan. Kemudian yang ketiga ada evaporasi, proses ini merupakan pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Yang kelima ada distilasi atau penyulingan, proses pemisahan ini dengan cara penguapan yang diikuti dengan pengembunan. Kemudian yang keenam ada kromatografi, di mana pemisahan berdasarkan kecepatan zat-zat terlarut yang bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Selanjutnya, yang ketujuh ada sublimasi, yaitu proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Kemudian yang kedelapan ada ekstraksi, yaitu pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Kemudian yang kesembilan ada kristalisasi, yang merupakan proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen melalui pemanasan. Nah, mari kita lihat gambar di bawah ini. Bunda punya gambar teh dan juga jus tomat. Kita akan pisahkan campurannya. Mari kita bahas pemisahan teh dan juga jus tomat menggunakan metode penyaringan. Teh, pada teh daun yang diseduh dengan air dipisahkan dengan cara disaring untuk memperoleh air yang lebih jernih. Kemudian pada jus tomat yang diblender dengan air dipisahkan dengan cara disaring untuk mendapatkan air yang lebih halus. Nah, sekarang tugas hari ini adalah silakan kerjakan latihan di buku Erlangga halaman 229 sampai 230 yang A dan B saja. Bunda yakin semua pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Terima kasih anak-anak.